I can hear his voice. He tells me that his spirit will help me grow. Fruit that lasts forever, and this I know. I wanna bear fruit. Aku sedih duduk sendiri. Hai Mona, kok kakak dengar kamu lagi nyanyi lagunya sedih. Kenapa kamu? Halo Kak Vero, aku sedih banget karena aku mau ikutan lomba Got Talent tapi aku gak punya kemampuan. Oh, yang diadakan di sekolah minggu GBI PPL ya? Iya, benar banget, Kak. Nih, dengerin ya. Tuhan Yesus itu sudah memberikan kita talenta masing-masing. Tergantung bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Nah, kamu asalkan rajin latihan dan mengembangkan talentamu, pasti talentamu akan menjadi lebih baik. Tapi suara aku tuh tadi jelek banget, Kak. Aku udah latihan terus, tapi tetap aja selalu jelek. Ih, gak boleh patah semangat begitu. Itu kan menurut kamu. Nah, coba deh sekarang kamu latihan dengan papa atau mama. Pasti kamu bisa. Oke, semangat ya. Oke, Kak Vero. Makasih ya, Kak, udah ngingetin. Oke, sampai ketemu ya di lomba Sekolah Minggu PPL Got Talent. Oke Kak, bye-bye. Shalom adik-adik. Kalian udah denger cerita Mona belum? Udah dong Kak. Kak percaya gak sih kok adik-adik tuh punya talenta yang luar biasa banget? Percaya banget, karena adik-adik adalah anaknya Tuhan Yesus, betul gak Kak? Betul banget Kak, jadi jangan lupa mengikuti Lomba Got Talent dengan mengisi link pendaftaran di bawah ini ya adik-adik. Nah, di Lomba Got Talent ini ada dua babak ya adik-adik. Babak yang pertama adalah babak penyisihan. Adik-adik bisa kirimkan video adik-adik ke nomor di bawah ini ya, dengan durasi 3-5 menit dari tanggal 4 Juli sampai 1 September. Selanjutnya ada apa nih Kak? Nah, ada pengumuman lolos babak penyisihan pada tanggal 11 September 2022 di ibadah YouTube Sekolah Minggu dan cabang gereja masing-masing, Kak. Nah, babak yang kedua adalah babak final nih, Kak. Babak final ini dilaksanainnya online. Onsite, Kak. Oh iya, lupa. Onsite adik-adik di GBI PPL Kopo. Adik-adik yang masuk dan lolos ke babak final harap datang di jam 9 pagi untuk melaksanakan geladi bersih. Dan untuk acara lombanya sendiri ada di jam 10 pagi ya adik-adik. Jangan lupa ya, catat ya tanggalnya. Catat ya adik-adik ya. Okay. See you, God bless you. Bye-bye adik-adik. Bye-bye. Shalom Kids PPL. Di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Kak, ini gimana ya pesanan saya? Coba lihat, ini patah. Yang ini catnya cacat gini. Saya gimana mau ngasih ke orangnya Kak? Ini mana pesanan orang lain, bukan punya yang saya. Mana harganya juga udah mahal lagi. Mana udah dikejar deadline, orang mesti besok udah diserahkan lagi. Emang keburu gitu Kak kalau saya tuker? Nah teman-teman, jangan kayak Kak Selita, dia komplain-komplain terus. Kita harus mensyukuri apa yang ada. Karena kita harus bersyukur. Kalau kita gak bersyukur, itu artinya bukan anak Tuhan. Nah, jadi kita harus syukuri apa yang ada. Gak boleh komplain-komplain kayak tadi Kak Seli. Nah, untuk memulai ibadah kali ini, saya ajak untuk kalian semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami memulai ibadah kali ini, Tuhan. Tolong supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita lebih semangat. Bahagia, bahagia.
bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biar buang ke api, bus, buang ke jurang. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biar buang ke api, bus, buang ke jurang. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biar buang ke api, bus, buang ke jurang. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biar buang ke api, bus, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Buang ke api, buang ke jurang. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayap.
adik-adik. Nah, adik-adik udah siap buat dengerin firman Tuhan? Kalau udah, kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami tadi sudah melompat, kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan yang bantu kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hai dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kalau adik-adik udah siap, kakak mau bawain sedikit cerita nih. Nah, coba adik-adik dengerin baik-baik ya. Jadi adik-adik, kakak punya dua temen nih. Namanya Andi dan Dika. Andi dan Dika ini adik-adik teman satu sekolah dan juga teman satu komplek. Rumah mereka tuh deketan adik-adik. Nah, mereka hari itu tuh udah ada janjian. Janjian buat main sepak bola bareng sama teman-teman di sekitar komplek mereka. Nah, jadi mereka udah gak sabar nih buat cepet-cepet beres sekolah terus main bareng. Tapi adik-adik, sebelum sekolahnya selesai, guru mereka tuh bilang kalau ada PR yang harus dikerjain dan dikumpulin buat besok. Nah, Andi sama Dika jadi kecewa adik-adik. Mereka jadinya gak bisa main sama teman-temannya dan harus ngerjain PR hari itu juga. Nah, Andi begitu dengar kalau misalnya mereka harus ngerjain PR, Andi langsung kecewa dan begitu selesai sekolah, dia langsung ngomel-ngomel, dia langsung samperin mamahnya, terus langsung ngeluh ke mamahnya kayak, aduh kenapa ya harus hari ini PR-nya, kenapa gak kemarin, kenapa gak besok, padahal kemarin sama besok Andi gak ada janjian main sama temen-temennya, kenapa sih harus hari ini. Andi terus ngomel-ngomel, Andi terus marah. 15 menit Andi ngomel-ngomel, 15 menit jadi 30 menit, 30 menit jadi 1 jam, sampai akhirnya Andi capek ngomel-ngomel, baru Andi kerjain PR-nya. Nah, terus Dika gimana nih? Sama adik-adik, Dika juga kecewa. Dika jadi gak bisa main sama temen-temennya. Tapi, Dika beda sama Andi. Begitu Dika tahu kalau misalnya ada PR, begitu selesai sekolah, Dika langsung buru-buru kerjain PR-nya. Dika mikir kalau misalnya Dika bisa kerjain PR-nya dengan cepat, Dika bisa nyusul teman-temannya main meskipun terlambat, tapi tetap bisa main. Nah, ternyata benar adik-adik, setelah Dika kerjain, masih ada waktu nih untuk main sama teman-temannya. Dika langsung nyamperin Andi. Nah, terus Andi gimana? Andi kan tadi baru ngerjain PR adik-adik, jadi PR belum selesai. Yah, akhirnya yang bisa main cuman Dika. Andi ditinggal sama Dika dan teman-temannya. Andi malah ngerjain PR di rumah karena PR belum selesai, karena Andi ngeluh-ngeluh terus tadi. Nah, kalau misalnya adik-adik di posisi mereka, adik-adik bakal jadi kayak siapa? Coba adik-adik pikirin ya, adik-adik bakal jadi kayak Andi atau Dika? Nah, kalau adik-adik jawabannya kayak Andi, kita bisa lihat dari cerita tadi ya adik-adik, kalau ternyata ngeluh itu gak baik. Karena ngeluh, Andi gak bisa ikut main sama teman-temannya. Nah, kakak juga mau bawain cerita dari Alkitab nih, adik-adik, tentang mengeluh. Kenapa kita gak boleh ngeluh sih? Nah, adik-adik bisa baca di Bilangan 20, ayat 2-13. Ini cerita tentang bangsa Israel. Adik-adik tahu? Bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang paling disayang Tuhan, bangsa yang Tuhan bantu dari perbudakan di Mesir, Tuhan bantu keluar, dan Tuhan kasih tempat di tanah Kanaan. Tempat yang berlimpah susu dan madunya. Artinya tempat yang kaya, tempat yang subur. Tapi tahu gak adik-adik, di perjalanan menuju dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, bangsa Israel mengeluh sama Tuhan. Bangsa Israel ngomel-ngomel, kenapa sih Tuhan kok harus dikeluarin dari tanah Mesir? Jadinya kita kepanasan, jadinya kita kelaparan, jadinya kita kalau malam kedinginan, jadinya kita haus. Nah, bangsa Israel terus ngeluh, padahal adik-adik tahu nggak, sepanjang bangsa Israel di perjalanan, Tuhan gak pernah tinggalin bangsa Israel sekalipun. Kalau lagi panas, Tuhan kasih tiang awan. Kalau lagi dingin, Tuhan kasih tiang api. Dan kalau lagi lapar, Tuhan kasih mereka makanan. Tuhan pernah hujanin mereka dengan roti mana. Tuh, segitu baiknya Tuhan, tapi bangsa Israel masih tetap ngomel. Tuhan akhirnya jadi kecewa. Yang mungkin seharusnya bangsa Israel bisa nyampe dengan cepat, cuma beberapa tahun aja, lurus terus nyampe.
karena mereka mengeluh adik-adik, sama Tuhan dibuat mereka berputar-putar. Jadi akhirnya 40 tahun adik-adik mereka baru sampai ke tanah Kanaan. Bayangin, tadinya adik-adik masih muda, masih sehat, masih kuat. Begitu sampai, udah tua, udah jadi kakek-kakek, udah jadi nenek-nenek. Terus bahkan banyak yang mungkin belum sampai tanah Kanaan, mereka udah meninggal di jalan. Nah, adik-adik dari cerita tadi yang Dika dan Andi, terus dari cerita bangsa Israel, adik-adik pasti jadi mikir kan ya, duh kayaknya mengeluh itu bukan hal yang baik. Nah, dibanding adik-adik mengeluh, kalau adik-adik mengalami situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang adik-adik gak suka, adik-adik bisa bersikap untuk yang pertama, bersikap sabar. Adik-adik coba tenangin diri adik-adik, jangan terbawa emosi. Nah, yang kedua, adik-adik bisa berpikir positif adik-adik, sama kayak tadi Dika. Dika langsung berpikir positif, coba ya kalau bisa langsung dikerjain siapa tahu bisa selesai dan bisa main. Nah, kalau adik-adik berpikir positif, pasti ada jalan keluarnya adik-adik. Dan yang ketiga, adik-adik harus percaya sama rencana Tuhan, kayak bangsa Israel tadi. Tuhan Yesus gak mungkin keluarin bangsa Israel dari tanah Mesir untuk mendapat kesusahan. Ujung-ujungnya mereka bakal mendapatkan kesenangan di tanah Kanaan, di tanah yang melimpah susu dan madunya. Nah, coba kalau bangsa Israel percaya sama rencana Tuhan, gak ngeluh, mereka bisa sampai lebih cepat daripada yang seharusnya 40 tahun adik-adik, lama banget kan. Nah, mari kita coba untuk percaya sama rencana Tuhan. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik gak mengeluh, stop untuk komplain, adik-adik bakal ngerasa sukacita. Adik-adik akan merasa bahagia dan hati adik-adik bisa lebih tenang. Oke adik-adik, mau ya kita coba untuk gak ngeluh lagi, untuk gak ngomel-ngomel lagi. Oke, segitu aja firman hari ini. Nah, kalau tadi udah dibuka sama doa, yuk kakak mau ajak adik-adik untuk tutup ini dengan doa juga. Kita lipat tangan ya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami belajar untuk tidak mengeluh dan tidak marah-marah karena itu adalah hal yang buruk. Tuhan, kami mau belajar untuk lebih sabar dan untuk lebih bisa percaya sama rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Happy Sunday and God bless you. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 5 ayat 9a. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sekali lagi ya, Yakobus 5 ayat 9a. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Jangan lupa kirimkan foto-foto dan video kalian ke kakak-kakak sekolah minggu kalian ya. Happy Sunday, God bless you, bye! Halo semuanya, kembali lagi di PPL Kids Online Sunday School. Nah, jadi ada yang mau tahu hari ini kita bakal bikin apa? Kita panggil dulu Kak Sally. Hai adik-adik, kita ketemu lagi di acara Bible Craft. Nah adik-adik, craft kali ini kakak kasih tema adalah tentang stop complaining. Nah, karena kita sering tidak sabar, suka ngeluh, menggerutu mungkin disebutnya ya, atau juga ngomel-ngomel sama orang tua, teman, guru, dan lain-lain. Makanya kakak ingatkan melalui craft kali ini. Adik-adik sudah siap? Nanti Sean yang akan menyebutkan bahan-bahan yang harus disiapkan, oke? Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas origami, gunting, lem, pensil, dan sedotan. Nah, kita mulai adik-adik, kita siapkan dulu, ambil salah satu warna, kemudian adik-adik bentuk lingkaran, lalu adik-adik gunting menurut polanya ya. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian adik-adik ambil lagi warna yang lain, dan bentuk polanya itu persegi panjang, lalu adik-adik gunting kembali. Dan hasilnya seperti ini lagi. Nah, selanjutnya kita ambil lagi warna yang lain.
Nah, di sini kita akan membentuk seperti oval ya. Kita bikin dua buah. Kemudian seperti biasa kita gunting kembali. Dan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil lagi warna yang lain lagi. Mungkin bisa menggunakan warna hitam ini sebagai bagian tengah matanya. Kemudian adik-adik bikin bentuk oval yang ukurannya lebih kecil. Kemudian adik-adik gunting lagi. Dan hasilnya seperti ini. Nah, terakhir adik-adik ambil lagi warna yang sama seperti yang awal lingkaran. Tapi adik-adik bikin bentuknya itu setengah lingkaran. Bentuk minta dua ya. Kemudian adik-adik gunting kembali. Dan hasilnya seperti ini kembali. Nah teman-teman, jadinya hasilnya seperti ini. Nah teman-teman, sekarang kita akan membuat mata. Nah ini yang udah jadi. Dan sekarang kita ambil dulu yang putihnya. Terus kita tempel yang hitam di sini ya, kurang lebih. Terus kita ambil yang kuning yang setengah lingkaran. Terus kita tempel seperti ini, enggak seperti menjadi seperti ini ya. Nah teman-teman, sekarang kita bakalan membuat lidah. Nah pertama kita ambil dulu yang persegi panjang, terus kita lipat menjadi dua, lipatnya yang rapih ya. Nah seperti ini, setelah itu kita tempel double tip, yang ini satu, dua, tiga, yang ininya tidak usah ya teman-teman. Terus kita ambil sedotannya. Nah kita kira-kira dulu ya guys. Nah kira-kiranya di sini teman-teman. Nah jika kalian udah yakin, kita buka dulu baru tempel ya guys. Nah kira-kira di sini ya teman-teman. Buka dulu. Boleh juga menggunakan lem. Nah di sini ya guys. Oke, setelah itu kita buka juga yang sisi lain-lainnya sampai semua kebuka ya. Nah seperti ini. Nah, tadi udah tempel seperti ini. Kita tutup, rapatkan hingga seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, ini sudah seperti ini. Sekarang kita gulung dulu ya, guys. Boleh pakai pensil atau bolpen atau apapun. Sampai batas sedotan yang tadi kita udah pasang ya, teman-teman. Pastikan rapi ya teman-teman menggulungnya. Perlahan saja supaya bagus. Nah, udah sampai batas sedotan ini, kita cabut ke ininya ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita bakalan menggunting yang lingkaran ini. Nah, kita akan menggunting di tengah sininya. Nah, supaya rapi, jadi pertama kita lipat menjadi dua dulu seperti ini. Yang rapi, sesudah itu kita lipat kembali jadi seperti ini. Kita ini, nah setelah itu kita buka. Nah kita gunting di bagian sininya ya teman-teman. Sedikit saja. Nah, sudah tergunting seperti ini. Nah teman-teman, sesudah kita tadi gunting seperti ini, sekarang kita ambil yang sedotan tadi, terus kita masukkan sedotannya ke tengah yang ini. Nah yang dilipat tadi di bagian atas ya, seperti ini, kita kasih lem sedikit supaya nantinya bisa diam ya guys. Oke, sesudah seperti ini, ambil mata, kita tempel di sini. Nanti teman-teman boleh lem juga ya. Nah seperti ini, tinggal kita lem. Nah adik-adik, akhirnya jadi deh, kakak membuat gajah. Aku membuat kodok. Nah, kita bisa. Nah, jadi adik-adik, apapun yang adik-adik kerjakan, ataupun yang adik-adik mungkin dapat perintah atau suruhan dari orang tua, adik-adik harus lakukan dengan segenap hati. Jangan mengomel, menggerutu, kemudian apa lagi ya? Bersungut-sungut. Tapi tetaplah selalu bersuka cita dan selalu bersyukur. Syukur. Karena itu ciri anak Tuhan. Good. Nah adik-adik, kita ketemu lagi di Bible Craft berikutnya. God bless you and happy Sunday. Bye.